Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu bagaimana cara mengatasi HP tidak bisa connect WiFi atau HP kita tidak respon kepada WiFi. Oke, sebelum masuk tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, di sini kita tidak perlu mendownload sebuah aplikasi atau kita harus menggunakan aplikasi tambahan. Kalian bisa menggunakan tips-tips yang saya berikan ini. Yang pertama yaitu kita cari yang kayak gini, menu yang kayak gini. Oke. Jika kalian sudah terhubung ke WiFi, maka tampilannya akan seperti ini. Jika kalian tidak terhubung ke WiFi, maka ada kemungkinan-kemungkinan yang menghambat kalian untuk bergabung. Yang pertama yaitu kalian bisa jadi belum mematikan hotspot. Oke, misalnya kalian menghidupkan hotspot ini, lalu kalian ingin menghidupkan WiFi, otomatis tidak bisa, karena kita harus memilih salah satu. Kita harus menghidupkan WiFi atau hotspot. Oke, kemudian tips yang kedua yaitu jika kita sudah terhubung ke WiFi, lalu jaringannya tidak masuk. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di sini, yaitu teman kita ganti password atau Android kita atau merek HP kita didaftar hitamin sama si tempat kita mau minta WiFi. Oke, misalnya seperti ini. Oke, misalnya kita tidak bisa masuk ke WiFi-nya ini. Lalu bagaimana caranya untuk supaya bisa masuk? Yaitu kalian tinggal klik ini, kalian klik lupakan. Oke, setelah kalian klik lupakan, maka di sini otomatis akan terlihat apakah dia itu ganti kata sandi atau tidak ganti kata sandi. Jadinya kita tahu apa masalah yang ada di HP kita saat kita tidak bisa connect to WiFi. Oke, dan apa sih maksudnya daftar hitam itu? Daftar hitam itu yaitu Android kita dimasukin ke daftar yang tidak bisa nyambung ke WiFi kita. Oke, caranya yaitu kalian tinggal minta ke dia supaya tidak masuk ke daftar hitam. Oke, mungkin tutorialnya seperti ini. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, see you next time and bye.